Live Indonesia versus Kuwait, laga perdana kualifikasi Piala Asia 2023. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan memulai petualangannya di Grup A babak kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan menghadapi tuan rumah Kuwait di Jaber Al Ahmad International Stadium, Rabu 8 Juni pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, pelatih Sintayong mengatakan bahwa anak asuhnya sudah siap tempur, meskipun skuad Garuda harus melakukan adaptasi dengan cuaca panas di Kuwait. Suhu di Kuwait mencapai 40-42 derajat Celcius ketika siang hari. Pada malam hari, suhu di Kuwait masih mencapai 25-30 derajat Celcius. Kami akan menghadapi laga pertama lawan Kuwait di suhu udara yang panas. Kami mempersiapkan diri dengan baik. Saya tahu Kuwait akan dapat dukungan penonton. Bagaimanapun kami sudah siapkan diri sejak sebelum kesini. Jadi kami akan lakukan yang terbaik, kata Sintayong. Ketika saya masih bermain, saya kunjungi banyak negara di dunia. Sebagai pelatih juga demikian. Namun ini pertama kali saya merasakan suhu sepanas ini. Bagaimanapun juga, kami datang untuk beradaptasi dan berjuang meski sulit, tambahnya lagi. Lebih lanjut, Sintayong sudah mengamati permainan Kuwait. Menurutnya, Kuwait tim kuat sebelum tahun 2000-an. Saya sudah lihat laga Kuwait. Setahu saya, Kuwait sangat kuat sebelum tahun 2000. Tapi ketika saya lihat hari ini, mereka tidak lagi demikian. Saya tak tahu mengapa, namun mereka tetap tim kuat. Kami harus siapkan diri dengan baik untuk hari ini, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu, bek Timnas Indonesia Elkan Bagot sudah siap menghadapi Kuwait. Semua persiapan berjalan baik, kami sudah melewatkan beberapa hari di sini dengan cuaca panas. Kami sudah beradaptasi dan siap berikan performa terbaik besok. Latihan bagus, kami siap lanjutnya lagi. Setelah menghadapi Kuwait, Timnas Indonesia akan melawan Yordania pada 11 Juni dan Nepal 14 Juni. Pemuncak klasemen lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2023. Sedangkan runner-up grup harus berjuang memperebutkan 5 tiket tersisa runner-up terbaik dari 6 grup. Bagaimana menurut kalian?